Diduga berbuat asusila di dalam mobil, sepasang muda-mudi kabur tancap gas dari lantai 7, sebuah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, menuju lantai dasar. Aksi pengejaran pun tidak terhindarkan, mengakibatkan beberapa petugas keamanan dan mobil pengendara lain diserempet pelaku. Diduga berbuat asusila di dalam mobil, sepasang muda-mudi ditangkap di parkiran pusat perbelanjaan di kota Bandung. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan yang mengakibatkan beberapa petugas keamanan dan mobil pengendara lain diserempet pelaku. Aksi pengemudi mobil yang mencoba melarikan diri ini terjadi di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara mobil yang panik melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari lantai 7 menuju lantai dasar parkiran saat coba dihentikan sejumlah petugas keamanan dan pengunjung. Kendaraan baru bisa dihentikan setelah masuk di lantai 1 parkiran pusat perbelanjaan. Pengemudi mobil yang mencoba keluar mobil berhasil diamankan sejumlah satpam. Sementara saat diperiksa, terdapat sepasang muda-mudi diduga melakukan tindak asusila dalam kendaraan. Kejadian bermula saat petugas keamanan memergoki sebuah mobil yang masih menyala saat terparkir di lantai 7 parkiran. Namun saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas, berusaha melarikan diri. Nah, setelah kami cek, ternyata tidak ada respon dari dalam. Dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan. Sementara akibat kejadian, beberapa kendaraan pengunjung lain dan beberapa petugas keamanan diserempet oleh pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.